La taqumus sa'ah hatta illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi sa'ah. Kalau wingi pun matur, beda sa'ah sama kiamah nggih. Sa'ah itu kehancuran, kiamah itu kebangkitan. Tidak akan terjadi kehancuran alam semesta raya ini sampai pada masa syiraril khalqi, sejahat-jahat, seburuk-buruknya makhluk. Sebab samangke wonten ing akhir zaman, pada saat jelang kiamat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin. Ingkang angin menika khusus dikirim Allah Subhanahu wa taala kangge tiang-tiang ingkang iman. Sehingga sinten mawon ingkang kelewatan angin punika akan meninggal dunia. Niku pada saat jelang hari kiamat. Sehingga Bapak Ibu tidak menyisakan orang baik, tidak menyisakan orang yang beriman. Karena tiang ingkang iman, tiang ingkang sae sudah meninggal dunia. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah, sehingga dipun sebut syiraril khalqi, seburuk-buruknya makhluk. Maka wonten ing bab menika ada catatan, nalika kiamat menika terjadi, tidak ada lagi orang yang beriman. Dados ingkang pikantuk, ingkang nyekseni dinten kiamat menika pada umumnya orang-orang kafir. Pada umumnya orang-orang kafir. Lan kita ampun gadai cita-cita, gadah pangarep-arep ngalami dinten kiamat. Sebab dinten menika dinten ingkang dipun ngendikaken syirarul khalq, seburuk-buruknya makhluk. Lan wonten ing dinten akhir menika ugi pada saat kiamat terjadi, amal soleh sudah tidak diterima. Taubat sampun boten dipun tampi. Kalau wingi sampun kita sinahu hadis Nabi, bilih nalika matahari srengenge sampun jedul saking kilen, taubat sampun boten dipun tampi, kejaba tiyang ingkang iman sakderengipun lan sakderengipun sampun amal soleh. Nah, yang kata-kata ipun tiang nembe sadar pada saat matahari terbit dari barat. Dan Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dipun ngendikaken wontene hadis kathah disebut sebagai syarun nas manzilatan yaumal kiamah, seburuk-buruk manusia kedudukannya pada hari kiamat. Teng akhir zaman menika biasa dipun ngendikaken Nabi, nyuwun sewu, berbuat keji, berbuat mesum, berbuat zina di tengah jalan. Nah, niku dipun ngendikaken mekaten. Naudzubillahi min dzalik.